Fatmawati, mahasiswi semester 6 Psikologi Islam di IAIN Kediri. Saat ini saya sedang menjalankan program KKNDR dari rumah. Dalam video ini, saya akan mengajak teman-teman semua bernostalgia ke masa kecil anak-anak. Di mana dalam masa ini kita sedang aktif-aktifnya dalam belajar dan meningkatkan kreativitas kita. Oke. Masa kanak-kanak adalah masa di mana mereka sedang gencar-gencarnya mengeksplorasi dunianya. Terdapat tugas-tugas perkembangan yang harus diselesaikan pada periode ini. Perkembangan yang utama pada periode ini adalah menguasai dan mengontrol lingkungannya. Mereka selalu ingin mengetahui apa dan bagaimana lingkungannya itu, bagaimana mereka dapat menjadi bagian dari lingkungan tersebut. Anak yang kreatif selalu melihat adanya suatu hubungan yang unik dari beberapa hal yang tampaknya tidak terhubung. Lalu, apakah kreativitas anak dapat ditingkatkan? Kreativitas anak dapat diasah dan dilatih sejak dini. Sangat penting bagi kita sebagai orang tua ataupun pendidik untuk melatih kreativitas anak-anak. Agar dapat meningkatkan kreativitas itu, anak harus diedukasi dengan memberikan sebuah stimulus. Guna merangsang persepsi mereka menjadi imajinasi yang dapat mengasah kemampuan otak untuk mengembangkan kreativitas. Dalam berimajinasi, anak dapat menuangkannya ke dalam bentuk visual maupun audiovisual. Salah satunya adalah melatih kreativitas dengan menciptakan sebuah produk, bermain, dan mengembangkan imajinasi. Nah, ada pun berbagai strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kreativitas anak. Berikut ini akan Anda saksikan beberapa strategi yang dapat diterapkan pada anak-anak. 1. Menciptakan sebuah produk atau daya cipta. Menstimulasi otak anak dengan mengenalkan suatu hal yang baru. Mengarahkan kegunaan dan mencontohkan cara membuat suatu karya. Kemudian meminta mereka mempraktikkan pembuatannya. Ketika mereka merasa bingung dan mempertanyakan setiap proses pembuatannya, hingga menemukan aha atau insight untuk menyelesaikan masalah tersebut, saat itulah banyak aktivitas kognitif yang diaktifkan oleh anak, sehingga anak mampu menemukan inovasi dalam menyelesaikan masalahnya. 2. Mengembangkan imajinasi. Dalam hal ini, kami melatih imajinasi anak melalui media visual dan audiovisual seperti menggambar, mewarnai, baca tulis, pantun, dan puisi. Pada mulanya, anak merasa kebingungan untuk menuangkan imajinasi yang mereka miliki ke dalam media yang telah disediakan. Namun, dengan adanya pendampingan dan arahan, mereka mampu menyelesaikan masalah tersebut. 3. Bermain. Bermain adalah salah satu hal yang sangat disukai anak-anak. Kita dapat memanfaatkan hal ini sebagai media untuk meningkatkan kreativitas anak. Dengan mengenalkan berbagai macam permainan edukatif, mampu merangsang kognitif menjadi lebih aktif, juga kemampuan motorik semakin masif. Ini, kita akan menemukan berbagai ide yang dapat mereka lakukan dalam menyelesaikan permainan tersebut. Baiklah, itu tadi beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kreativitas anak. Dalam prosesnya, tentu tidak semua berjalan sempurna. Itulah mengapa hendaknya ada orang tua yang bisa mendampingi tumbuh kembang anak-anaknya.